Udah mau weekend lagi nih, ikutan jalan-jalan bareng Cingli yuk. Akhirnya, setelah hampir 3 bulan off jalan-jalan gara-gara paksu gak dapet jatah libur, happy banget nih sekarang Cingli bisa ajak teman-teman semua jalan-jalan virtual lagi bareng Cingli. Dan jalan-jalan kali ini, Cingli mau ajak teman-teman semua ke pantai Pulau Merak Kecil yang berlokasi di Cilegon Banten nih teman-teman. Penasaran pantainya sebagus apa? Terus beneran gak sih tiket masuknya cuma 2.000? Biar gak makin penasaran, tonton terus videonya sampai selesai ya. Let's go! Kalau biasanya Cingli motoran bareng suami, kali ini menuju Pulau Merak Kecil, Cingli naik kereta komuter lain ya. Start dari stasiun Tambun menuju stasiun Rangkas Bitung nih teman-teman. Tapi sebelumnya transit dulu di Tanah Abang. Nah, kalau udah sampai stasiun Rangkas Bitung, tinggal lanjut naik KA lokal menuju stasiun Merak. Untuk tiketnya, selain beli langsung di tempat, teman-teman juga bisa beli secara online ya melalui aplikasi KA Akses mulai H-7. Harga tiketnya murah kok, cuma 3.000 aja. Tapi better beli online sih teman-teman, biar nggak perlu antri di loket pembelian tiket ya. Karena kemarin Cingli udah beli tiket secara online, jadi tinggal tunjukin aja deh barcode ke petugas yang berjaga. Buat teman-teman yang nanti mau cobain ke Merak naik komuter lain juga, harus pintar-pintar atur jadwal ya. Mau start dari stasiun apa, pemberangkatan yang jam berapa, biar nggak ketinggalan kereta. Karena untuk jadwal keberangkatan KA lokal tujuan Merak, nggak setiap menit tersedia ya. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa cek di aplikasi KA Akses. Dan meski durasi perjalanan dari Rangkas Bitung menuju Merak kurang lebih 2 jam, tenang aja, sepanjang perjalanan, teman-teman bakal disuguhin pemandang cantik kayak gini. Gimana? Nggak bakal boring kan? Kalau udah tiba di stasiun Merak, teman-teman tinggal jalan dikit menuju pintu keluar ya. Terus lanjut naik angkot Merak ini dengan tarif cuma 5.000, langsung diantar sama supir ke tempat tujuan deh. Kalau teman-teman kesini mau naik kendaraan pribadi, juga bisa banget nih. Untuk lokasi detailnya, teman-teman bisa cek kolom deskripsi ya. Dari sini, teman-teman tinggal ngelanjutin perjalanan naik perahu ya, dengan tarif Rp15.000 per orang berlaku untuk pulang pergi. Oh ya, semua pembayaran di sini cuma bisa dilakukan secara tunai ya. Jadi, teman-teman kalau ke sini jangan lupa bawa cash yang banyak ya. Sekarang Cingli persiapan naik perahu dulu nih, teman-teman. Dan ini kondisi saat weekday ya teman-teman, jadi nggak terlalu rame. Kalau udah naik perahu gini, sebentar lagi sampai kok kita di Pulau Merak Kecil. Lama perjalanan juga kurang lebih cuma 5 menit aja. Dan dari sini udah kelihatan nih teman-teman Pulau Merak Kecilnya. Udah kelihatan kan cakepnya? Apalagi kalau dilihat langsung, nggak kaleng-kaleng deh cakepnya. Nah, kalau udah kelihatan dermaga kayu gini, tandanya udah sampai nih kita teman-teman di Pulau Merak Kecil. Yuk, bareng-bareng kita explore Pulau Merak Kecil.
Masuk ke area Pulau Merak kecil, teman-teman cuma perlu bayar uang partisipasi kebersihan 2000 aja nih teman-teman. Murah kan? Kalau bagi yang enggak bawa perlengkapan mantai, tenang aja. Di sini juga tersedia kok. Mau snorkeling atau camping juga bisa. Untuk harganya, teman-teman bisa lihat langsung di layar ya. Kalau mau lebih update lagi, langsung aja kepoin Instagram official mereka di Anak Pulo. Gak jauh dari pintu masuk tadi, ada deretan penjual makanan nih teman-teman. Untuk jenis makanannya memang gak terlalu beragam ya, dan kebanyakan di sini jualnya mie instan. Kalau mau minum yang seger-seger juga ada. Teman-teman yang mau duduk-duduk santai di atas tikar atau berayun manja di atas hammock juga bisa nih di sini. Bahkan perlengkapan ngonten seperti tripod juga bisa sewa di sini. Secara keseluruhan, luas Pulau Merak ini nggak terlalu besar nih teman-teman, kurang lebih cuma 1 hektar aja nih. Jadi, kalau teman-teman keseharian main di sini, bisa banget nih explore semua spot yang ada di sini. Ombak di sini juga nggak terlalu besar kok, jadi buat teman-teman yang mau berwisata ke sini bareng keluarga dan si kecil, masih aman ya. Tapi tetap harus dalam pengawasan ya. Dan karena ini weekday, berasa nyaman banget kan kalau nggak terlalu rame kayak gini? Ya, berasa punya pulau pribadi gitu deh. Info dari pedagang di sini, tiap weekend di sini masih selalu ramai pengunjung nih teman-teman. Jadi teman-teman mau kesininya weekday apa weekend nih? Pulau Merak kecil ini juga deket banget nih sama pelabuhan Merak. Jadi teman-teman juga bisa nih lihat kapal feri lalu lalang di sekitar sini. Kalau ini namanya area Sunset Point nih teman-teman. Di sini merupakan spot favorit pengunjung yang mau berburu sunset nih. Menuju spot ini, teman-teman mesti agak nanjak dikit ya, tapi masih aman kok jalannya. Tapi, berhubung Cingli kesini pas siang-siang dan gak sampai sore, jadi gak bisa deh ngeliat cantiknya sunset di sini. Walau berasa terik mentereng kayak gini, kebayar kok sama cantiknya pemandangan dari atas sini. Banyak loh yang bilang kalau Pulau Merak kecil ini Bali versi mini, dengan pasir putih di sepanjang pesisir pantainya. Fasilitas yang tersedia di Pulau Merak kecil ini juga udah lumayan lengkap nih teman-teman. Untuk toiletnya, meski sederhana, tapi ini bersih ya teman-teman. Dan seiring makin ramainya pengunjung yang kesini, mulai dibangun nih beberapa toilet tambahan. Oh ya, toilet di sini berbayar ya. Kalau yang ini, area musolanya nih teman-teman. Meski nggak terlalu besar, tapi bersih dan terawat kok. Jadi lumayan nyaman nih teman-teman kalau sholat di sini. Gimana nih teman-teman? Beneran keren kan Pulau Merak kecil? Cuma dengan modal 2000 aja bisa nikmatin pantai secakep ini. Setuju gak nih kalau Pulau Merak kecil ini disebut Bali versi mini? Buat teman-teman yang masih bingung weekend besok atau liburan akhir tahun mau kemana, Pulau Merak kecil ini wajib dikunjungi nih. Apalagi ongkosnya terjangkau banget. Total ongkos untuk pulang pergi yang Cingli keluarin dengan start dari stasiun Tambun sampai ke Pulau Merak kecil ini cuma 30 ribuan aja loh. Worth it kan? Sekian dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye bye.
well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't